Ya ini yang di dalam mobil gua. Oh itu. Masih itu baru. Wow. Ini si kumplung nih guys. Guys, jadi si kumplung tadi lucu lu Del di deket kolam renangnya Del. Aku loncat berkali-kali Del. Udah loncat aku tiba-tiba begitu aku loncat tiba-tiba aku lihat gila di surga. Di surga. Tolong. Aku udah di surga. Enggak taunya kehujanan aku. Kurang ajar. Muka gua kehujanan benar-benar tadi. Sakit ya kepala aku ya. Ini di sini nih. Banyak banyak air tadi masuk. Kamu masih mending Del tadi Del. Ya aku dorong itu Del. Cuma sekali kamu. Aku masuk ke kolam renang berapa kali tadi tanya Mas Ulung. Berapa kali Ulung tadi gua masuk kolam renang? Hah? Cabut. Yang nggak apa-apa, gue kan bilang tadi gue mau pakai dulu buat si Bondel itu dia mau masak air. Jadi ngapain sih? Sensitif si kumplung mah. Guys nih, ini kelakuan dia nih sebenarnya. Kodani, nih kelakuan si Jenny pergi. Kelakuan si Jenny pergi. Ini mana udah kamera, tadi? Ini kameranya udah burik, udah jelek. Ada si kumplung, ada si kumplung. Lalu diketok lagi lu. Del, ini udah mateng, Del. Udah mateng. Nih. Kok diusir? Aduh. Awas, Del. Guys, aku tuangin lu, guys. Waduh. Langsung ngebul, guys. Bener. Kasih air lagi, Del. Kasih air, takut pecah, Del. Gelasnya. Bulu, Del. Ini air siapa? Gak tau. Udah, Bang. Kurang deh, nah udah mantap. Langsung jadi. Nggak ada ini deh. Tuh sendok lo. Ke bawah. Nah. Sini aku tuang ini deh. Lu pegang ininya deh. Awas. Nah, sini gue yang ini, gue yang aduknya. Tunggu, ini pegang ini. Apa? Nah. Tuh, lihat tuh, gulanya udah ketuang semua. Udah mantap dah, udah bisa diminum. Masih banyak loh, ini airnya banyak banget ya. Enggak. Bener. Mantap kan? Manis gak? Enak, manis. Hah? Manis. Mantap guys. Woi Chan. Chan. Woi Chan, ini lagi. Woi, lagi nari nih. Mau dipel gitu. Nenek. Enggak. Ngepel mulu tadi kayaknya lu. Enggak mau ngapain dipel lagi? Apa? Mau ngapain sih dipel mulu? Tahu. Udah pel langsung dulu abangnya sini, Bang. Masuk, Bang. Guys, jadi mau dipel dulu, guys. Robot. Enggak jadi. Gigi lu enggak jadi. Mah, mana? Kok enggak jadi? Ini aja, pel aja. Benar. Enak deh. Tambahin lagi deh airnya. Woi, jangan. Jangan, enggak manis. Kopi mau. Cewek-cewek suka kopi. Bilang ngebul banget deh. Ush. Karena. Bercandaan garing. Sweet word. Aduh gila. Ini kayaknya ininya termosnya bocor ya. Kayaknya gitu guys. Semerasa dari yang bocor gitu ya. Jadi di sini airnya bisa langsung diminum guys sebenarnya. Tapi karena ngebul, aku mau masak lagi guys biar tambah mantap ya. Ada oke guys, sudah begitu aja. Lagi kita lanjut lagi masak air. Dia lu tambah lagi dah. Gulanya. Enggak kepanasan lu. Enggak manis. Ayo udah deh. Udah, enggak mau diminum lagi. Hah? Bisa, udah ngomong-ngomong.
Ya udah, gue yang minum ya. Ayo ngantuk. Enggak ya, enggak mau ikut. Pusing balanya. Ayo. Lah lu jangan aja lah. Lu belum makan jalan siang, bego. Tadi masih kenyang. Goblok lu. Jangan ya, jalan yang mobil dong, bego lu. Pusing. Udah lu aja lah yang jalan. Ayo aja. Kita kunci lah. Ada cok. Nah. Eh, Lolo, Lolo. Mim, diem di sebelahnya kali ya? Apaan? Di sini aja lu? Jangan ya, jenek. Gak ada internetnya kok. Gak lah, situ aja lu, situ aja. Yeah, bocor. Oke ya, emang pada bocor ya orang-orang. Tenet. Mati lu, bisa pecah-pecah gitu. Kepalanya tuan grip, jadi seperti itu ya. Fix. Angkatan laut. Angkatan udara aja, Bos. lari. Oke, guys, jadi ini ngomong-ngomong kok gambarnya jadi gerasa gerusu gitu. Tapi beneran pusing banget kepala gua. Bu. Lagian gua kemarin sampai berantem begitu. Maksudnya apa coba? Siapa sih lo yang berantem? Gua bingung enggak. Lu siapa sih? Lu mau nampak si Tirto? Si bertiga. Berantem bertiga. Tadi lu katanya mau ikut tuh biar makan. Jadi gue mager maksudnya. Kenapa lu bisa mager? Gua enggak bisa tidur deh kalau lu ada di sini nih. Ribet nih. Cerita mulu kerjaannya. Aku gimana dari tadi Andre? Bukannya lu yang cerita? Enggak ada apa. Di sebelah kalau mau nongkrongnya. Internetnya bagus di sebelah. Tirto iseng-iseng tuh. Tapi ranjangnya udah kayak ranjang pasutri, pasangan suami istri. Sedangkan dia sendirian di atas, diem gitu. Mana yang keluarga kita ya rame ya. Kalau rame lu Tirto. Apa? Terus gimana? Jadi mah gua gak usah bukain lu, biar lu balik lagi ke bawah ya. Gitu gak? Jadi mah gua gak usah bukain lu ya, biar lu balik lagi ke bawah. Aduh, asli ini pusing banget parah banget. Cenung udah mulai capek dengan kehidupan ini. No, ulung, udah dengerin. Dari ujung burung katanya no, dari planet antariksa. Canda ya, jangan. Ulung bilang, udah apa, jangan ikut-ikutan urusan saya dah katanya. Ini udah siap-siap ini nih, Bo. Jaket kok. Ini udah siap-siap. Apa? Nah, pakai apa? Ming, dia ya, memang pakai jas. Gitu, iya, memang pakai celana kayak gini, baju kayak gini, simpel aja Ming. Kok? Ya, daripada aku jadi jamblang. Apa? Pepe.
bawa-bawa ini nah, ya. Jangan bawa yang bisa lagi di dalam sedikit. Mau langsung jadi. Mau ngapain lu? Ayo. Mau ngapain? Lu mau main wifi kan? Enggak. Ini enggak ini mau. Enggak mau dengerin omongan apa. Kalau misalkan ini apa, Po? Po? Apa sih? Tadi katanya kalau dia cinta, dia datang ke Tangerang. Iya kan? Udah ketawa, Po. Iya. Apalagi kata Lolo. Lu tau gak si Pomen lagi ngecat di kantornya? Dia orang mau tahun baruan kayak ngecat dulu. Coba tanya lagi. Gua sih gak ngerti tuh. Tuh orang kenapa jadi ngecat di kantor. Aku malah suka ngecat di lorong. Sampai dia yang harus ngecat di lorong. Mau ini. Hah? Shalom. Masih di Jakarta gak dia? Pomen. Masih lah dia ntar sampai sore. Berdatang. Kemarin katanya siang gua mau pulang. Sampai di setengah satu gak ada kabar. Jangan punya sore-sore. Malam kalau bisa. Itu jalan tol tuh gelap. Jalan tol terang lah kan pakai lampu dinyalain. Ntar di dim kalau misalnya nggak kelihatan. Hah? Ya. Ya nggak po? Hah? Pizza. Apa katanya mau pizza? Mobil, lu. Lu naik mobil. Iya nih, gue mau naik segera. Sienta aja lu. Wah. Gue udah bilangin kan. Aduh, belum. Jangan emosi gitu dong. Jangan emosi, enggak dianterin jadi emosi. Ya udah tenang lagi. Jelas. Wah. Wah. Jadi pizza kok. Dia bangun dia malam. Belaga aku belaga. Itu aku nyobain, Bu. Yang susu. Creamer. Iya, apa belaga. Susu tulang. Oh, tulang. Tulang rusuk si empek di sini. Emang bisa dibentuk kok dari sini. Dia beli apa gandum. Katanya? Apa tuh? Gandum. Gandum utuh. Bisa dulu itu. Enggak, bisa harus dulu. Dimasak. Dimasak. Enggak bisa lu sedung. Enggak bakal matang. Ntar kalau di itu gimana di Bandung? Cukup gak ya minum gituan? Seharian minum gituan doang. Ya? Kenyang lo beneran. Minum sekali doang sekenyang. Ya apa ya? Jadi apa? Pergi ke ini ke rumah Simpe. Di malah dia mamer minum susu si Abu. Wah. Jangan ngomong yang enggak-enggak ya. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Yang iya iyalah. Lung, jadi gimana lung? Hah? Simpe. Kunci kakek. Mau dijodohin enggak sama si Abu? Jangan jodoh. Orang kayaknya selalu enggak sukaan si Abu jodoh-jodoh. Jadi katanya nggak usah tahu tapi panci lagi dah. Katanya jodoh lu katanya masih itu gimana katanya orang mau di ujung Papua juga disamperin katanya harusnya. Lu mau di Papua juga harusnya lu disamperin sama dia bukan lu yang nyamperin dia kata si Lolo. Kata gua ya terserah dia lah dia mau nyamperin mau enggak terserah dia lah. Udah dah jangan lupa pakai jas hujan bilangin ke si Jenceng. Dia yang ikut jadi nggak jadi si Bonel. Hah? Parah juga lu. Parah. Si Bonel udah kemarin udah mengorbankan seluruh jiwa, raga, sosial, budaya, materi si Bonel. Disuruh makan juga mau. Aduh, kesian dia lu. Ya po ya? Si Bonel. Boncengan ulung lu. Ulung. Boncengan. Apa? Boncengan lu. Apa? Sekarang boncengan. Naik sepeda. Ya ntar gua berdiri belakang boncengan. Dibeliin kan? Oh, dia mah masih branded, po. Branded, po. Branded. Tuh, ya kan? Branded punya mah beda, po. Kaos aja kan bisa ratusan juta kalau itu. Berapa tuh? 10.000. Gratis tuh, po. Kemarin kan? Tuh. Yang 12-12. Eh, gue kira 12 kok. 10-12 kok. 9. Apa jadi, Po? Oh, mau beli itu kemarin, hoodie. Siapa jangan salah lu. Orang boleh berumur kata siapa. Tapi jiwa gua enggak boleh ada umurnya.
Eh lu semua baju lu udah ditaruh dalam sini ulung? Hah? Udah? Si Cencen? Enggak mau baju. Lu tadi gua mau. Coba lihat kita. Ya udah, gua kunci. Gua enggak boleh masuk gua. Boleh masuk. Gua salah enggak ikut. Biar gua aja yang bawa. Oh ya udah. Lu yang ngapain lu ketok-ketok? Jadi ntar dia berangkat jam berapa sih itu? Ulung. Habis makan langsung jalan. Iya. Tadi dia nanya ke lu, Ulung, lu kagak bawa baju. Oh, ntar gua beli bajunya di sana. Sampai jualan kalender gua hari ini. Ada yang mau beli kalender. Udah jual aja deh kalender. Ini kalau di kampung orang hujan dia petik. Buat tudung ya, benar. Tudung saji, Po. Ya, buat gitu, tepai. Dah, Ulung lu jalan kaki aja, Ulung. Ngapain lu naik sepeda mulu lu, Ulung? Udah bangkotan, Ulung. Biar naik sepeda beneran, Po. Si Ulung. Kata dia gini, Po. Udah jalan, Po. Kata dia, mari kita goes. Goes bareng. Oh, nanti main pas lagi pergi, apa kasih makan ikan ya, Po, ya? Sehari 3 kali. Po. Nih, kasih makan ikan. Pakai ya. Ginian. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Yang itu, bukan yang plastik. Boleh juga dah, terserah. Dia doyan semuanya. Yang penting jangan sampai dia nggak ada pertumbuhan aja ikannya. Emang ikannya juga nggak pernah bertumbuh ya? Koe. Koe. Woi, kamu kakan. Ini adalah salah satu ikan yang paling banyak makan. Ini makan dia kamu. Kebanyakan. Ya kurang lebih begitu guys. Aku kasih agak banyak supaya ada cadangan makanannya. Biasa udah beberapa hari makannya kurang terus guys. Jadi bukan karena gak ada makanannya, karena memang dia gak nafsu makannya. Jadi makannya kurang cuy. Oh guys, jadi begitu aja. Siapa? Udah kok, udah penuh handphone. Udah, dimainin lagi biar habis. 3 jam. Iyalah. Ntar mau beli handphone lagi, Po. Di Bandung, Po, itu handphone Wiko. Tau gak? Lagi ini, Po. Dari Bandung ini handphone, Kang. Kita mau ke Bandung lagi nih. Mau pisang, beli handphone. Pisang bolan emang mahal ya di sana. Pisang bolan. Bolan mah itu. Ada apa, Po? Pisang bolan. Bolan. Bolan apa molen? Ya, makmu gak beli itu, dia beli segala. Kalau odading murah, odading. Segala. Odading memang oleh. Apa? Rasanya enak banget, katanya. Dia beli bolu apa nih? Bolu, oh itu tahu bolu kukus. Ya. Ya Po ya. Taulah kata siapa. Uyeng. Kamu bilang mau narik. Narik kapan? Hari ini mau. 5 miliar. Mau aja lu. Mau Po. 5 miliar. Pizza. Hah? Udah masuk. Pizza ada yang goban ya? Ya, yang ceban juga ada. Yang ceban ada, yang goban itu ada. Ceban dulu di situ tuh. Ah. Jayang. Mau. Patah nih itu jangan gitu ya. Enggak mungkin lah orang ininya kaki Ming kurus. Wes, mungkin begitu aja dulu videonya si Apo mau beli pizza nanti. Jangan lupa nanti kalau yang mau makan pizza juga, ya ke tukang pizza ya. Enggak mungkin di rumah si Apo ya. See you in next video. Bye-bye. Aktivitas di pagi hari. Udah, Po? Hah? Titip nasi goreng? Oh guys, jadi di video kita kali ini kita bakalan ngerjain rumah. Cari dulu guys gamenya. 16 jam begini-begini mulu, ngantuk gue asli. Asli guys, tuh di depan udah gelap banget tuh. Kita mulai aja video game. Emang mah bodo amat, Po, sama si Ulung. Dia kan emang selek mulu sama si Ulung. Emang dia aja selek dia si Kumbung. Kamu ngomong-ngomong aja. Coba ya, mana si Lolo sini, coba. Aneh, itu yang ke mama. Mau ngomong kata ini. Baterai habis. Sini mau ngomong, cepet ini mau ngomong. Penting ini. Bilangin. Kasih, Mimi mau ngomong. Bilangin. Enggak bisa lagi memanggil. Memanggil doang lu.
Gua rasa jam 12 malam ntar baru pulang lu. Apa jam 2 pagi? Ya sekarang Dan Mogot katanya tadi mau diceper. Sekarang masa mundur ke Dan Mogot? Itu sih ada hotel di situ, Yellow Hotel di sono. Apa? Ya, lu enggak beres lu. Coba kok kasih tahu kok ke si Pomen. Masa ngasih kabar sebentar abis itu hilang? Tadi lu udah ketemu dia kan, Yul? Telepon, ketemu gimana orang dia cuma di telepon. Ya, lu udah ketemu dia telepon kan? Masa orang lagi di mana? Teleponnya joinan, ini telepon joinan, coba teleponnya lagi. Gua ngompor-ngomporin, gua nggak ngompor-ngomporin, goblok lu, sebelum gua ngasih tahu siapa mau tahu, siapa pengen tahu. Iya. Pepe udah ketemu orangnya, kacamata, ganteng juga loh. Tirto Miro, aduh. Pepe udah ketemu orangnya. Ada di fotonya di handphone Pepe. Di rumah aja di Facebook ya. Di handphone Pepe, Pepe cari-cari namanya Tirto apa tuh? Itu orang Jawa, ya, po. Universitas. Pintar. Bisa aja sih. Si Robin. Nama itu kan mana? Hey, kirimin ke si Cincin. Fotonya. No pic is hoax kata si Cincin cublung. Dia dari lulusan Untar. Coba lolo dikasih tahu. Tahu salah aja, boy. Jangan lah, jangan. Sama namanya. Kan gak puja dulu. Kan orangnya kacamata. Sama. Kan banyak di dunia ini yang berkacamata yang namanya sama, yang kerjaan juga sama. Baik. Allah. Ya. Tapi menurut ilmu topologi sih itu udah cocok. Bisa aja, Bu. Lebih baik kita tidak mempublikasikan. Ngapain begitu-begitu lagi telepon? Itu ada yang telepon tuh kali tuh? Hah? Nggak ada deh. Ayo di sana begitu juga. Udah kayak tikus aja, krakruk-krakruk. Coba ngomong dulu, yang bener. Coba ngomong. Halo? Koplong?